Keserahkanlah kepada yang Maha Pasti. Iya, kena berdoa, mustaqim. Dan tidak ada pertolongan buat kehidupan yang paling-paling berharga selain hidayahnya, petunjuknya. Subhanallah. Dari sekian banyak, kalau kita misalkan diberi begitu saja harta melimpah seperti yang kita inginkan. Tanpa petunjuk penggunaan dan penyikapannya, pasti akan habis dalam waktu cepat, bahkan tersia-siakan. Usia yang diberikan puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun, ketika tidak punya petunjuk penggunaannya sia-sia, punya alat seperti ini, canggih hebat, tapi nggak pernah kita baca petunjuknya dan tidak pernah tahu bagaimana cara menggunakannya, benda hebat ini pun sia-sia. Lihat Hidayah Ihdinas surata mustaqim Maka tidak ada petunjuk yang paling mutlak Dan pasti kebenaran dan keilmuannya Bahkan dalam cara kita mengimplementasikannya Selain petunjuk Yang maha menciptakan diri kita sendiri Yang maha tahu tentang diri kita sendiri Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ihdinas surat mustaqim Allah ajarkan dalam setiap rakaat salat kalimat ini. Untuk mengingatkan yang kamu butuhkan itu hidayah. Ayo minta hidayah kepadaku kata Allah. Baik ya Allah. Ihdinas surat mustaqim saat membaca iya kena berdua iya kena sebagian orang sebagian ulama mungkin membaca Allah ya Allah bantu saya untuk senantiasa berzikir padamu ini ala zikrika wa syukrika syukur padamu wa husni ibadatika dan sebaik-baik beribadah padamu ya Allah karena itu tiga anugerah yang luar biasa dalam hidup itulah bentuk petunjuk petunjuk berzikir yang detail, yang pasti, yang bisa mengantarkan kita pada koneksitas hubungan kita yang sangat baik, clear, jernih dengan Allah. Khalis, ikhlas, jernih. Kalau kita ada hubungan handphone, telepon handphone, koneksitasnya jernih, indah. Wah, subhanallah, nikmat. Begitupun hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita berkomunikasi dengan melalui zikir Allah bantu saya untuk berzikir seperti itu Allah. berzikir yang membuat kita terus bergetar hidup ini dengan getaranmu ya Allah syukur pada subhanallah dan sebaik-baik ibadah di mana seluruh hidup seluruh detik adalah ibadah ya Allah bantu saya menjadikan detik-detik hidup ini ibadah dimensi-dimensi hidup, gerak-gerak ini, tangan, kaki, lisan, bahkan rambut sekalipun semuanya ibadah pada ya Allah, itu gambaran husna ibadatik. Kemudian ditutup surah ini dengan satu ayat yang menggambarkan profil berdasarkan sukses story mereka. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan lurus ketika dibentangkan ceritanya jauh lebih efektif dengan cara model siapakah model itu suratul ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka yaitu para nabi para rasul sediqin syuhada dan salihin orang-orang jujur orang-orang yang telah membuktikan sebagai saksi terhadap kebenaran Allah bahkan saat dimatikan sekalipun bersaksi dia atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia digelar sebagai seorang syahid dan orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa memiliki Salahiyat kepatutan patut baik sehingga dia patut bahkan salihun lil dia pun patut memimpin memiliki tingkat kepatutan fit and proper soleh disertakan kalimat bukan yang dimurkai dan bukan pula orang yang tersesat kesasa dua hal yang harus dijauhi kenapa dimurkai salah satu indikatornya karena dia memutar balikan fakta menyesatkan diolah itu kata data sehingga membuat orang tersesat Jangan lakukan itu karena itu merusak. Karena itu mengganggu, membahayakan. Atau menjadi korban rekayasa itu sehingga kita tersesat. Ada informasi hasil rekayasa orang mungkin hoax, kita baca aja, kita ikuti saja padahal itu bohong. Kita jadi korban tersesat. Dalam dunia apapun, apalagi dalam wahyu Allah. Kita Allah dipelintir Menyesatkan orang, kita menjadi korban pelintiran ayat itu. Ini juga sangat membahayakan. Sikap seorang yang mendapatkan petunjuk Allah di pagi hari dan setiap rakaat sholat ditegaskan adalah orang yang tidak pernah merusak orang lain. Itulah inspirasi yang bisa kita garis bawahi dari ayat ini. Jangan mengganggu sebagaimana kita tidak mau diganggu. jangan menyesatkan seperti kita tidak mau disesatkan itulah sikap seorang yang moderat seorang yang beriman pada Allah azza wajalla yang selalu dekat dengannya selalu mendapatkan teguran selalu mendapatkan nasihat selalu mendapatkan inspirasi hey aman hey Sifulan, sifulan, Jangan merusak, tapi juga jangan mau dirusak. Jangan menyesatkan, tapi jangan mau disesatkan. Subhanallah, disitulah makna demi makna dari Al-Ma'furat ini akan kita raih dan kita peroleh. Disitulah salah satu hikmah yang bisa sedikit saja saya fahami dari kenapa Surah Al-Fatihah itu menjadi salah satu bacaan setiap pagi maupun sore, bahkan di setiap rakaat sholat. Karena di dalamnya begitu dahsyat, luar biasa. Jadilah seorang opener, pembuka, pembuka dan pembuka. Pembuka pikiran orang. Bagian daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuknya. Membuka hatinya sehingga dapat hidayah. Subhanahu wa Pembuka akhlaknya sehingga dia punya kepribadian yang begitu mengagumkan. Tetaplah bersama di khas channel. Saluran inspirasi dan kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.